Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya di channel Rijal Tutorial. Kali ini saya akan men-share bagaimana cara membeli koin Photostack ya melalui Trust Wallet. Oke, sebelum melanjutkan ke tutorialnya, silakan klik subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian ya. Dan disclaimer on, tidak ada ajakan untuk membeli. Silakan research kembali tentang koin ini ya, ketika kalian ingin membeli koin tersebut. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Di sini kalian harus mempunyai aplikasi yang bernama Trust Wallet dan exchange seperti Binance atau toko kripto, itu pilih salah satu ya, terserah. Nah, di Trust Wallet ini kalian harus mempunyai saldo yang bernama BNB Smart Chain ya. Nah, di sini kalian harus mengisi saldo terlebih dahulu. Bagaimana cara mengisinya? Bisa melalui eceran, link ada di deskripsi ya. Bisa melalui exchange kalian masing-masing ya. Nah, di sini saya akan men-share bagaimana cara mengisi dari exchange ya. Kalian tinggal klik receive aja, kemudian copy ya alamat address Trust Wallet kalian masing-masing. Terus masuk ke exchange kalian masing-masing ya, entah Binance atau toko kripto itu terserah. Nah, di Binance ini kalian harus mempunyai koin yang bernama BNB ya. Jadi kalian harus beli koin dulu BNB ya. Nah, ketika sudah beli koin, kalian lakukan saja penarikan. Kemudian untuk alamat ini kalian pastikan address Trust Wallet kalian masing-masing ya. Jaringannya jangan sampai salah, BP20. Jumlahnya terserah mau berapa aja. Usahakan beli koin micin pakai uang dingin ya. Setelah itu lakukan penarikan, maka otomatis Binance akan meminta verifikasi email dan nomor telepon kalian masing-masing ya. Dan saldo akan masuk ke Trust Wallet kalian masing-masing. Oke, setelah kita tahu nih cara mengisi saldonya, kita harus tahu dulu nih smart contract-nya Photostack ya. Kalian pergi ke Telegram-nya. Untuk link-nya ya, saya sertakan di deskripsi. Nah, di sini Telegram resminya Photostack. Kalian tinggal tulis aja kontrak ya. Oke, setelah muncul ya smart contract-nya, kalian copy aja ya, salin. Setelah itu pergi ke Trust Wallet kalian masing-masing ya. Nah, di Trust Wallet ini kalian pilih di apps, kemudian scroll ke bawah pilih yang pancake swap ya. Nah, di pancake swap inilah kalian bisa membeli koin Photostack tersebut ya. Oke, setelah muncul kalian klik yang cake ini ya. Kalian klik cake, kemudian pastikan smart contract-nya Photostack ya. Otomatis muncul ya Photostack di sini. Kalian tinggal klik, terus masukkan balance yang ingin kalian beli ya. Usahakan beli koin micin pakai uang dingin ya. Setelah itu toleransi slippage-nya kalian atur 14% ya. Cara mengaturnya kalian klik tanda gear yang di atas ya. Nah, tulis aja di sini 14 ya. Nah, di sini 14 kalian tulis. Nah, setelah ditulis, kalian klik aja tanda silang, kemudian tukar ya. Konfirmasi penukaran. Nanti otomatis akan ada smart contract call ya. Nah, di sini kalian harus bayar biaya fee ya, sekitar 55.000. Jika saldo kalian cukup, di bawah ini akan ada bacaan approve ya. Kalian tinggal klik approve saja, maka otomatis Photostack kalian telah terbeli ya. Nah, bagaimana cara memunculkan koin yang sudah dibeli ada di halaman depan ini? Itu gampang sekali, kalian tinggal klik pojok kanan atas, tulis asal aja ya. Kemudian add custom, networknya ganti ke smart chain. Nah, di sini kalian pastikan kontrak address-nya ya, networknya smart chain. Kemudian untuk namanya kalian isi manual ya, Photostack ya. Simbolnya foto, kemudian desimalnya itu 18 ya. Setelah itu kalian down ya, klik down, maka otomatis Photostack kalian akan ada di halaman depan wallet kalian masing-masing ya, di sini ya.
Oke, hanya itu saja yang bisa saya share. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan klik subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.